Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, hari ini kita akan membuat sebuah liputan suasana dusun terpencil yang ada di wilayah Jawa paling selatan. Tetapi sebelum menyaksikan video ini secara lengkap, untuk kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa dukung Widiartono channel ini dengan cara like, subscribe, komentar, dan share. Ya, kita akan mengawali perjalanan di pedusunan ini mulai dari Dusun Parang atau Dusun Pakutan Desa Parangkubito menuju ke arah barat. Ini ke arah Pasar Paing di Pasar Kertos. Nah, inilah suasana menjelang sampai di Pasar Paing atau Pasar Kertos sebelum langkah perjalanan kita ke alamat yang kita tuju. Dan untuk kawan-kawan semua, video ini kita buat, kita dedikasikan untuk sanak saudara, sanak famili yang ada di tanah rantau yang kangen dengan kampung halamannya. Sehingga kita harap dengan menyaksikan video ini, maka kangen rindu kampung halaman terobati. Karena kampung halaman adalah kampung di mana kita pernah terlahir. Di sana ada orang tua kita, ada sanak famili, ada teman-teman bermain kita, dan lain sebagainya. Nah, inilah suasana di Dusun Sambi, Desa Kertos, Kecamatan Parangkubito. Suasana yang tentu saja sangat khas dengan suasana pedesaan di Kecamatan Parangkubito, di mana Kecamatan Parangkubito ini adalah kecamatan paling ujung selatan dan berbatas langsung dengan Australia. Ya, kita masih ada di Dusun Sambi, Desa Kertos. Ya, kita masih di jalan raya yang menghubungkan Parangkubito dengan daerah istimewa Yogyakarta, dan kita sebentar lagi akan sampai di Dusun Kuniran. Ya, kita masuk ke Dusun Kuniran. Dusun ini menjadi bagian wilayah dari Desa Kertos. Ya, secara administrasi warga masyarakat di Dusun Kuniran ini menjadi wilayah dari Desa Kertos, Kecamatan Parangkubito, Kabupaten Wonogiri. Inilah wilayah atau kondisi Dusun Kuniran. Nampak jalannya juga sudah representatif, sangat bagus. Dan kita masih tetap di jalur menuju Selang. Jalannya masih sebagian cor dua jalur dan sebagian yang lain adalah cor blok, tapi sudah cukup representatif sehingga jalur transportasi, jalur ekonomi sudah dapat berjalan dengan lancar. Dan tentu saja ini dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan warga di jalan ini. Nah, dan tentu dapat kita sampaikan pula bahwa suasana ini
menandakan bahwa pembangunan berjalan dengan baik sampai di pelosok negeri. Tentu ini bersumber dari dana yang disebut dengan dana desa. Hingga akhirnya warga di pelosok dapat menikmati proses pembangunan yang semoga dapat berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat di dusun. Kuniran, Desa Ketos, Kecamatan Parangkubito dan Kabupaten Wonogiri. Sekali lagi, ini adalah jalur utama yang menghubungkan dua provinsi, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau juga yang menghubungkan Parangkubito sampai dengan di Selang. Ya, masih dalam suasana jalur menuju ke Selang DIY, Selang Giri Supo. Inilah sambil jalannya dan kita akan masuk di wilayah Dusun Nongosari. Ya, Dusun Nongosari yang merupakan wilayah dari Desa Parangkubito. Dusun Nongosari adalah dusun paling barat selatan di wilayah Kecamatan Parangkubito. Inilah kondisinya. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Nampak damai, tentram. Inilah kondisi Dusun Nongosari di Desa Parangkubito, Kecamatan Parangkubito, dusun yang sangat asri dan nampak juga dusun yang sangat tenang, dan tentu saja bikin betah siapapun yang pernah tinggal di wilayah dusun ini.
Ya, dan kita akan segera sampai di tujuan, guys. Yakni di Dusun Selang, masuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah kondisi jalannya. Sudah sangat dekat, kita akan sampai di Dusun Selang. Dusun Selang yang ya, kita dari arah timur nampak sudah masjid di dusun ini. Dan inilah suasana terkini, terupdate suasana masuk Dusun Selang. Ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung dengan YouTube channel ini. Agar kita tambah bersemangat, sekali lagi jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Dan mudah-mudahan video ini menjadi tombok kangen, obat rindu saudara-saudara kita yang ada di tanah rantau akan kampung halamannya, orang tuanya, sanak familinya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.